semua kriteria dan keperluan pelanggan-pelanggan kami. Saya pasti dengan ada di sisi kami, kami dapat memberikan kepuasan yang maksimal kepada pelanggan-pelanggan kami di luar sana. Terdapat banyak kelebihan yang terdapat di dalam usaha kami ini. Antaranya adalah saiznya dan jisimnya yang ringan. Kalau tuan-tuan dan puan boleh tengok, desain yang kami telah cipta adalah sangat mudah dibawa dan sangat ringan. Selain itu, tuan pernah tak mengalami masalah di mana tuan api punya tuan tidak terlalu besar? Katakan sajalah ada arang di dalam seperti ini, tapi api tersebut tidak terlalu besar ataupun tidak mengikut keperluan tuan. Jadi kami mengambil kesempatan ini untuk cipta satu terowong di atas dan di bawah, yang di mana kami boleh membuka atau menutup bahagian tersebut. Menutup dan membukanya. Dan untuk pengetahuan tuan, untuk memastikan api tersebut menjadi besar, kita memerlukan oksigen besar yang banyak juga. Jadi kita memasukkan oksigen di dalam sini melalui udara atau apa-apa sahaja khusus yang tertentu, dan memasukkan dalam ini. Katakanlah ada api, ada barang arang di dalam ini kan, api tersebut akan membara dan menguat, dan kita akan membuka karbon dioksida untuk memastikan karbon dioksida keluar di dalam sini. Okay. Baiklah, kelebihan yang seterusnya adalah produk disegeri kami ini ada 3 mod, iaitu mod tertutup, mod separa terbuka dan mod terbuka. Dan saya akan bagi tahukan apa fungsi-fungsi tiga-tiga mod ini. Okey. Bagi mod tertutup, kita boleh jadikan resaging ini sebagai oven. Kita boleh bakar roti dengan mod tertutup ini. Yang seterusnya adalah mod separa terbuka. Mod separa terbuka ini adalah mod yang seperti biasa, pemanggang biasa. Kita boleh bakar sate, lokcen dan sebagainya. Dan seterusnya adalah mod terbuka. Mod terbuka ini kita boleh jadikan sebagai steamboat. Seperti di restoran steamboat, kita boleh bakar ayam, kita boleh panggang ayam, panggang ikan, kita boleh makan bersama-sama dengan family kita, dengan rakan kita dan sebagainya. Okey, untuk future plans, kita ada beberapa future plans. Antaranya ialah kita akan install satu sistem yang bernama sistem water splash. So kita akan install satu thermometer dekat tepi ni. Dan water splash tu dia akan ada dekat dalam ni. So thermometer akan kesan suhu yang terdapat dalam recycle ni, dan dia akan memberi syarat kepada sistem water splash untuk padamkan api sekiranya suhu terlalu tinggi. Okey, selain tu, kita juga akan install satu lagi sistem yang bernama rotation wheel, di mana kita akan letakkan satu rod besi dekat dalam ni, rod besi yang bersesuaian. So dan juga ada dia punya pemegang kat tepi ni supaya kita boleh gerakkan ataupun dia akan automatic gerak sendiri. Ada dua pilihan. So bila kita dah install kat dalam ni, kita boleh letak makanan, cucukkan makanan dekat rod tadi tu, dan dia akan berpusing pada jangka masa yang tertentu lah. Selamat sejahtera, hai, saya Jack West. Antara kos bahan sektor, teknologi yang digunakan pakai sekarang ialah tong bahan pendingin recycle, besi taman recycle, spray hitam RM4.50, mesin DIY. Dan future plan kami ialah lampu pemanggang recycle, kipas pemanggang RM5, mesin DIY, dan spray IDC recycle. Sekian.